Gue Tira Pane. Gue Ita Purnamasari. Kembali lagi bersama kami di Masak.tv. Nah, pada episode kali ini gue ditemenin sama Ita. Halo, gue Ita. Ita Purnamasari, gue dari lintas.me. Kali ini kita bakalan masak soto Betawi nih. Soto Betawi itu baru ada tuh tahun 77. Nah, sebelumnya di Batavia itu dikenalnya, yang dikenal cuma soto tangkar. Ya, tapi sekarang masih ada juga yang dikenal soto iga sih kalau gue kenalnya. Kita langsung aja nih. Ini udah ada rebusan gue. Ini daging, paru, sama babat. Nah, semuanya udah gue rebus dulu. Cuman pakai bawang putih sama jahe. Untuk bahan-bahan keringnya, ini ada cengkeh, kayu manis, biji pala, terus bunga lawar atau bunga peka, terus ada daun salam, daun jeruk, ada daun bawang, ya kan, ada tomat, seledri, ada kentang. Terus nanti untuk si kuahnya, gue pakai santan sama susu. Oke, kita langsung aja. Ini gue mau minta tolong Ita aja, tumis-tumis, ya kan. Untuk si rebusan ini, bisa kita kecilin aja apinya. Ini tadi airnya sekitar 2,5 liter lah. Nah, untuk 2,5 liter, si bumbunya ini gue pakai bawang merah 11, ya. Terus bawang putihnya 5, terus kemirinya 3, cabai merahnya 3, udah gue buang biji, tomatnya setengah, udah gue buang biji juga. Terus jahe sama lengkuasnya satu ruas. Ini kita tumis. Nah, nanti yang kering-keringnya ini juga kita masukin nih. Sampai seharum apa nih? Sampai matang sih, soalnya kan kalau misalkan dia nggak matang, rasanya jadi langu gitu. Oh iya. Nah, untuk si cengkehnya gue masukin 5. Terus biji palanya setengah. Bunga lawarnya 1. Sama cengkehnya, ini satu kelingking gue ya. Dia tebel kan, tapi gue belah setengah. Sama serehnya 1. Daun salam 2. Sama daun jeruknya 1 aja ya. Oke. Nah, ini udah mau mulai matang. Gua tambahin kunyitnya ya. Sekitar setengah sendok. Nah, ini udah bisa kita matiin. Terus bisa kita langsung masukin ke kuahnya. Nah, ini juga dari tadi gua enggak matiin. Tetap nyala, tinggal kita gedein aja. Jadi sekarang biar bumbunya ngeresep ke si daging, kita biarin sekitar 10-15 menit. Abis itu daging kita angkat, abis itu baru kita selesai, kita finishing, kita kasih seasoning sama santan. Oke? Nah, ini udah si isinya ini, gua goreng dulu. Oh. Gua angkatin kan. Ini ada paru, kita tirisin dulu. Terus ada babat. Sama gua ada daging sengkel. Daging sengkel itu apa? Betis sapi. Oh, betisnya sapi. Sebetulnya sengkel. Ini si kuahnya bisa kita bumbuin. Pastikan api kecil kalau kita masukin susu atau santan, soalnya biasanya pecah. Ini 1 cup itu 125 ml. Si setengah cup ini ya. Dikit-dikit ya. Iya. Susunya gua pakai 1 cup. Biar puas makan. Sama santannya gua pakai setengah cup. Jadi 125 mili, si susunya 250 mili. Terus belum gua seasoning kan, jadi di sini bisa kita tambahin garam. Kita bisa tambahin lada sedikit. Sama kita kasih gula sedikit. Gulanya nggak usah terlalu banyak, soalnya biasanya penyajian si soto tahu ini pasti ada kecap di meja gitu kan. Dagingnya yang kita pakai buat isi nanti kita goreng. Oke. Sengkel, paru, sama babat. Gak usah terlalu garing, yang penting ada char-char udah digoreng gitu. Tapi bisa kita kecilin. Yang namanya jeroan emang kalau digoreng sedikit melawan sih. Kayak hubungan juga ya, kalau digoreng sedikit melawan. Iya. Itu mulai dapet insight gitu. Oh, benar. Ternyata yang paling banyak di dilihat orang yang lintas itu masalah hubungan kalau yang bagus jelek. Oh, masalah hubungan? Oh. Jadi relationship kalau di lintas.me namanya ada channel woman khusus ladies.co. Jadi di situ ada tentang relationship, fashion, beauty, resep juga ada. Paling rame tuh relationship. Oh, jadi lo di lintas.me juga ada kategori-kategorinya gitu ya? Iya dong. Dan lo lebih ke si apa?
gue handle woman. Artikel female gitu ya. Nah ini udah, apinya bisa kita matiin. Tadi cuma bentar doang ya sih. Bentar aja. Udah, jadi ini kita tinggal platingnya, ini kita potong-potong. Gak usah banyak-banyak, nih ambil si dagingnya setengah. Si panas ya. Panas. Terus paru. Sama si anduk. Nah, terus bisa kita kasih kentangnya. Terus kita kasih tomat. Dan bawang. Mungkin spesial. Setelah ini kita kasih daunnya aja ya. Sama tinggal kita kasih kuahnya. Terus gua ada bawang goreng sini, kasih bawang goreng. Terus kita kasih emping. Sama harus kita kasih jeruk limau. Setelah kita taruh sini, setelah ini bisa kita kurasi. Nah, sekarang kita cobain dulu ya. Biar ada buktinya kalau misalkan ini enggak bohongan, bisa cobain dimakan. Cobain ya, cobain. Di acak-acak aja enggak apa-apa. Cobain kuahnya. Edan. Edan. Mantap. Thank you udah nonton episode kita kali ini. Tonton terus episode-episode lainnya. Jangan lupa follow kita di Twitter @masaktv, terus like kita di Facebook masak.tv, sama subscribe channel kita. Begitu jangan lupa kalau nonton iklannya jangan di-skip. Nah, kalau mau follow kita atau mungkin buka Lintas Mie itu di mana tuh? www.lintas.mie. Twitternya kita mungkin ada? Oh, kalau Twitter gue @kita338. Oh gitu. Yang penting tetap di masak.tv.